Kabar Gubernur Aceh Dr. Haji Safrizal ZA MSI meresmikan gedung pelayanan intensif psikiatri atau Balai Surune di Rumah Sakit Jiwa Aceh pada Jumat 27 September 2024. Layanan baru ini diharapkan menjadi pusat pelayanan kesehatan mental yang lebih maju dan komprehensif seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan jiwa. Dalam sambutannya, PJ Gubernur menekankan pentingnya meruntuhkan stigma negatif terkait kesehatan mental. Ia mengatakan kesehatan mental harus terus digaungkan, bahkan untuk gejala ringan sekalipun. Penting bagi masyarakat untuk bisa mendiskusikan hal-hal kecil terkait kesehatan mental sejak dini sehingga tidak berkembang menjadi masalah besar. Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih peka terhadap pembentukan kondisi kejiwaan sejak usia dini, mengingat psikologi anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Gedung layanan di RSJ ini dilengkapi dengan fasilitas pelayanan intensif psikiatri yang diharapkan dapat menjadi landasan penting dalam perkembangan pelayanan RSJ Aceh. Selain itu, Safrizal juga menyinggung rencana untuk mengubah nama RSJ Aceh agar orientasinya tidak hanya pada rumah sakit jiwa, namun lebih kepada pelayanan pasien dengan gangguan kejiwaan secara holistik. Sementara itu, Direktur RSJ Aceh Dr. Hanif mengungkapkan bahwa fasilitas baru di Rumah Sakit Jiwa ini merupakan bagian dari 4 program utama yang dicanangkan rumah sakit, yakni peningkatan pelayanan kesehatan jiwa, rehabilitasi ketergantungan nafza, rumah sakit pendidikan dokter spesialis jiwa, dan rehabilitasi psikososial terpadu. Sebelum peresmian gedung, PJ Gubernur Safrizal juga menyerahkan satu unit kursi roda kepada atlet para layang asal Bangka Belitung, Supra Yitno, yang mengalami cedera tulang belakang saat berlaga di PON 21 Aceh Sumut. Penyerahan tersebut diterima oleh Ketua Kontingen Bangka Belitung, Ferdian Hermawan Lubis, sebagai bentuk kepedulian pemerintah Aceh terhadap kondisi para atlet yang bertanding di PON. Suprayitno mengalami kecelakaan akibat angin kencang saat mendarat. Berkat penanganan medis yang cepat, kondisinya berangsur pulih. PJ Gubernur Safrizal menyempatkan diri menjenguk Suprayitno, serta wasit panahan asal Blitar Chandra Setiawan yang juga dirawat intensif di RSUD Dr. Zainul Abidin.